Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada uh, moderator Dr. Doni dan kemudian juga kepada uh, panitia yang telah memberikan kesempatan saya sehingga saya bisa bertemu kembali dengan sejawat-sejawat sekalian walaupun tidak dengan tatap muka secara langsung tapi berpendapat pendapat uh, dalam uh, webinar ya yang saya kira sangat Menarik ya. Saya mendapatkan eh, tugas untuk menyampaikan tentang vaksinasi COVID-19 pada populasi pasien-pasien berita -pasien, eh, penyakit kardiovaskuler itu ya. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan nanti eh, bisa terjadi diskusi yang gayang gitu ya. Eh, Slide show slide saya sudah nampak ya, Dato' Doni ya. Siap dok, sudah ya. dok. Baik. Uh, uh, sekalian yang saya hormati. Uh, inilah judulnya. Kemudian uh, ini adalah apa? disclaimer saya. Uh, khusus untuk kegiatan ini. Kemudian uh, pokok bahasan yang akan saya sampaikan tadi adalah tentang ancaman dan tantangan virus corona. Kemudian spektrum tingkat keparahan klinis pasien COVID-19 terus vaksinasi bagaimana sih respon imun terhadap vaksin dan dan vaksin yang tersedia di Indonesia itu apa saja siapa saja yang boleh divaksin kemudian gain special interest adalah pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskuler Baik. Jadi memang eh, yang kita hadapi pada saat pandemi ini adalah ancaman dan tantangan ya, dua-duanya. Ancaman karena kita di eh, dokter Agus Bagyo juga sudah menyampaikan bahwa eh, yang terancam itu bukan cuma pasiennya, ya dokternya juga terancam, bahkan tidak sedikit tenaga kesehatan, baik eh, medis maupun paramedis yang akhirnya juga harus eh, jadi korban untuk eh, virus corona ini. Jadi, saya sangat heran kalau masih ada aja kelompok di luar sana yang menganggap bahwa eh, pandemi adalah konspirasi dan bahwa virus corona itu ndak ada gitu ya ada beberapa aktivis yang beberapa waktu yang lalu ada di Banyuwangi itu ya yang beliau teriak-teriak bahkan anti masker ya persis seperti kerabatnya yang di Amerika Serikat sana dan akhirnya toh kedua-duanya akhirnya mengalami positif gitu ya saya tidak berharap itu terjadi pada kita semuanya dan semua orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Selain ancaman, jelas merupakan tantangan karena sampai sejauh ini tidak ada satupun obat yang bisa secara meyakinkan gitu bisa digunakan untuk memberantas virusnya ya. Remdesivir yang satu-satunya obat yang di approve oleh FDA itu ternyata juga tidak secara signifikan eh, mengubah perjalanan klinis penyakit. Jadi, perjalanan klinis penyakitnya itu sebagian besar ditentukan oleh eh, eh, nasib dan apa namanya? Eh, amal ibadah masing-masing pasiennya ya. Jadi, kita lihat nih situasi terkini kasus COVID-19 di dunia ya. Ini per tanggal 4 April yang lalu ya. Ini selalu meningkat terus ya bahkan kemarin itu 128, 129, sekarang sudah 130 juta dengan kematian 2,8 juta. Memang angkanya memang sudah makin turun ya dibandingkan pada awal-awal cuma 2,18 persen ya untuk di dunia. Dan kita lihat ini walaupun awalnya grafiknya kelihatannya turun-turun-turun tapi terakhir-terakhir naik lagi ya. Naik lagi. Jadi di dunia, bukan cuma lagi second wave, sudah third wave gitu ya. Nah, ini kita di Indonesia, mudah-mudahan tidak terlena. Bagaimana situasi di negara-negara lain? Kita lihat ya, negara-negara yang sudah menjalankan vaksinasi dan cakupan vaksinasinya sudah tinggi. Misalnya, Amerika Serikat dan Inggris itu sudah mulai turun, itu bukan berarti nggak ada kasus baru ya, tetap ada kasus baru terus. Dibandingkan sehari sebelumnya ini memang bertambah, tapi kita lihat grafiknya mereka sudah turun. Sebaliknya mereka yang masih eh, apa namanya cakupan vaksinasinya belum bagus atau bahkan menunda itu naik ya. Ini yang kelihatan di sini mungkin adalah Brasil, India, kemudian Perancis, eh, Federasi Rusia ini naik turun ya. Eh, Jerman yang tidak nampak di sini karena dia bukan enam besar itu juga mulai naik ya ada third wave-nya ya. Indonesia berada di urutan ke-17 ya. Dan gambaran di Indonesia seperti ini. Tanggal 4 April yang lalu per jam 17 itu tercatat 1,534255 kasus COVID-19 ya. Dengan kasus aktifnya makin lama makin menurun ya. Tadinya sekitar 12%, sekarang makin lama makin menurun jadi 7,6%. persen kematiannya lumayan ya 2,71 persen ya. Tapi yang masih menyedihkan adalah pada tanggal ini pada tanggal 4 April itu angka kasus barunya naik dari sebelumnya. Sebelumnya cuma 500 eh, 5.300an. Ini ternyata mungkin ada libur panjang ini juga menyebabkan angka naik ya 6, 6.731 kasus dan pada hari yang sama ada 518 orang yang meninggal dunia. Ini menyedihkan karena sudah ada imbauan supaya kita tetap menjalankan 5M tapi toh ternyata ya tidak terlalu banyak membawa manfaat ya. Memang dari semua orang yang terinfeksi virus COVID tidak semuanya bergejala berat. Sekitar 70 sampai 75 persen banyak bergejala ringan, seperti umumnya orang sakit flu atau bahkan tidak ada gejalanya ya yang kita sebut sebagai asimptomatik ya mereka yang tidak bergejala atau gejala ringan mungkin disebabkan karena jumlah virusnya yang masuk itu cuma sedikit atau secara kebetulan daya tahan tubuhnya kuat atau gabungan dari keduanya ya tapi sekitar 20 sampai 25 persen pasien lainnya terpaksa harus dirawat di rumah sakit dan tidak sedikit juga yang akhirnya harus meninggal dunia ya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Agus, gejala klinis pasien COVID itu bukan hanya pada paru-paru. Sehingga ini mestinya informasi ini merupakan apa data yang penting disampaikan ke anggota masyarakat. Karena mereka semua takut ke rumah sakit, kalau sakit pun kalau bisa nggak ke rumah sakit gitu karena mereka khawatir kalau di covid kan gitu ya. Padahal mereka belum tahu bahwa reseptor COVID itu bukan cuma di paru-paru ya, ada di macam-macam ya, di kulit juga ada ya, bisa menyebabkan sesuatu yang seolah-olah dianggap biasa, wah ini sakit kulit biasa, tapi ternyata itu manifestasi dari COVID. Kelainan di liver, kelainan di ginjal, kelainan di usus ya, gastrointestinal, kelainan di saraf, dan tentu saja yang terkait dengan topik pada siang hari ini adalah kelainan-kelainan di jantung seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus Subagio dengan semua tata laksananya. Jadi memahami bahwa reseptornya bukan cuma di paru-paru mestinya membuat masyarakat jadi paham ya bahwa kalau dokter itu kemudian menduga dan kemudian melakukan pemeriksaan dan positif itu bukan di covid kan ya memang benar-benar covid ya. Nah, Uh, strategi awal yang digunakan untuk mengatasi apa pandemi COVID ini adalah dengan uh, menggunakan uh, obat-obatan yang sudah ada sebelumnya untuk penyakit-penyakit yang lain dialih fungsikan untuk obat uh, COVID-19. Kenapa? Karena ya virusnya baru dan kita uh, dalam waktu yang singkat itu mulai dari Januari 2020 sampai Maret itu sudah akhirnya melanda seluruh dunia, sehingga disebut sebagai pandemi. Tidak cukup waktu untuk melakukan penelitian, mencari obat-obatan spesifik untuk virus yang baru, tetapi sampai saat ini belum ada satupun obat yang dinyatakan benar-benar terbukti efektif untuk mengatasi SARS-CoV-2. Ya. Nah, se apa, berkaitan dengan spektrum klinisnya, kita lihat bahwa mereka yang terpapar virus SARS-CoV-2 tidak harus kemudian mengalami infeksi. Bisa juga tidak mengalami infeksi ya, tergantung apakah satu dia menghirupnya dalam ke saluran pernapasan bagian dalam atau cuman ada di saluran pernapasan bagian atas saja. Misalnya kalau dia menggunakan masker gitu ya, dengan benar tentunya atau juga dosisnya uh, virusnya tidak banyak itu bisa menyebabkan walaupun dia terpapar tapi tidak mengalami infeksi. Kalaupun infeksi juga gitu tidak harus bergejala. Kadang-kadang dijumpai pasien-pasien yang asimptomatik ya. Kalaupun bergejala ada yang gejalanya ringan yang bisa sembuh, bisa juga dari ringan berkembang menjadi uh, moderate dan dari moderate juga bisa sembuh. Atau dari modul bisa berkembang menjadi berat, dan yang berat pun tidak harus otomatis meninggal. Ada juga yang bisa sembuh. Nah, kalau dilihat dari eh, apa itu komponen imun yang menentukan, itu kelihatannya ada dua. Ini faktor yang pertama adalah apakah imunitasnya protektif. Kalau iya, maka kecenderungannya itu orang itu ada di sebelah yang kiri, ya, apakah asintomatik atau yang ringan. Tapi, apabila yang terjadi adalah sebaliknya yaitu terjadinya immune dysregulation di mana ada inflamasi yang berlebihan sehingga ada badai sitokin yang menyebabkan kerusakan paru ARDS koagulopati kemudian memicu multiple organ failure maka kecenderungannya ke arah yang berat dan akhirnya kritikal nah jadi jika obat-obatan untuk covid saat ini belum ada kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pandemi ini ya tentu saja yang kita bisa harapkan adalah 3M atau sekarang 5M ya dan ternyata panduan atau imbauan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan 5M ini aja ternyata nggak cukup ya banyak yang melanggar sehingga kita terpaksa harus segera mengatasi dengan vaksin dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kita beruntung karena sampai saat ini ada 130 negara lain yang ingin mendapatkan vaksin tapi belum bisa mendapatkan vaksinnya karena tidak ada satupun produsen vaksin yang siap melayani pesanan mereka karena sampai eh, tahun depan itu semuanya sudah diborong atau sudah dipesan oleh negara-negara lain. Negara kita termasuk yang beruntung ya. Nah. Saya kira kita sudah tahu apa itu vaksin. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, bukan hanya perorangan, tapi juga populasi, dan bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia, seperti misalnya pada penyakit polio dan cacar. Ya. Pada kondisi tertentu, vaksin itu belum bisa sepenuhnya mencegah terjadinya infeksi, seperti vaksin COVID saat ini. Pak, orang yang divaksin itu belum tentu kemudian dia 100% terlindungi tidak kena infeksi. Dia masih bisa mungkin terinfeksi, tapi eh, kemungkinannya rendah, dan kalaupun dia terinfeksi mungkin penyakitnya atau gejalanya adalah gejala yang ringan dan tidak parah. Itu yang yang bisa diharapkan dari vaksin untuk COVID sekarang. Ya. Nah, Berkaitan dengan imunitas, kita melihat data mengetahui adanya imunitas aktif dan imunitas pasif, pak yang terjadi secara alami, yaitu setelah kita sembuh dari infeksi atau pada waktu ada transfer antibodi dari ibu ke anaknya melalui air susu ibu atau transplasental, tapi juga bisa terjadi secara artifisial, yaitu kalau secara aktif adalah dengan cara vaksinasi ini, dan yang pasif adalah dengan memberikan injeksi antibodi dari orang yang sehat ke orang yang sakit yang membutuhkan kekebalan ya seperti misalnya pada terapi plasma konvalesen. Nah, kita lihat kalau pada orang yang mendapatkan terapi plasma konvalesen yang diberikan adalah antibodinya ya yang disuntikan apakah yang diinfuskan itu adalah antibodinya antibodi terhadap SARS-CoV-2 tentunya dan dia akan ikut aliran darah kemudian kalau dia kemudian ada virus yang masuk maka virus yang masuk itu akan diikat oleh antibodinya sehingga dinetralkan dan dibuat menjadi inaktif Bagaimana kalau yang disuntikan itu vaksin? Vaksin tidak mengandung antibodi, yang vaksin yang mengandung adalah apakah kuman yang sudah dilemahkan atau kuman yang dimatikan? atau komponen-komponen dari kuman itu ya yang nanti akan dikenali oleh sistem imun misalnya sel penyajian antigen kemudian sel penyajian antigen mempresentasikan kepada limfosit helper dan nanti limfosit helper berinteraksi dengan limfosit B merangsang limfosit B untuk membentuk antibodi sehingga kalau ada virus yang masuk nanti pada paparan berikutnya maka virus yang masuk ini akan dinetralkan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit B secara aktif tentunya ya bedanya kalau yang tadi terapi plasma itu adalah secara pasif ini adalah secara aktif. Nah, secara vaksinasi kita sudah tahu berawal dari Edward Jenner yang pada tahun 1796 memberikan vaksinasi pada seorang anak laki-laki untuk mencegah dia tertular virus cacar ya. Dan e, tentu yang usianya di atas 62 tahun pernah mengalami baris seperti ini di sekolah untuk divaksin, ya. Nah, ini adalah bukti bahwa e, vaksinasi di masa lalu berhasil e, apa, melindungi masyarakat dari beberapa penyakit menular, misalnya polio dan kemudian ini adalah e, cacar, ya. Nah, sekarang e, untuk coronavirus ini baru dalam sejarah ini kita punya berbagai macam platform yang digunakan secara bersama-sama untuk melawan satu musuh yang sama, yaitu e, SARS-CoV-2. Ya. Ada yang menggunakan virus yang sudah dimatikan, ada yang live attenuated, artinya masih hidup tapi dilemahkan, kemudian ada juga yang menggunakan DNA atau RNA, atau kemudian viral vector, dan ada juga yang subunit ya tentu saja masing-masing eh, memiliki keuntungan dan kelebihan ya nah yang nanti akan ada di Indonesia apa ada lima ini ya Sinovac kemudian Sinovac AstraZeneca Moderna Pfizer dan Novavax selain itu juga nanti ada vaksin merah putih tapi yang sampai saat ini sudah datang baru dua yaitu Sinovac yang eh, sekarang yang beredar adalah yang harus diproses kembali oleh Bio Farma itu, kemudian AstraZeneca yang masuk melalui uh, skema uh, Gavi atau Covax ya. Covax ini adalah upaya untuk pemerataan supaya semua negara di dunia kebagian vaksin, walaupun jumlahnya tidak banyak ya, sekitar apa uh, 10 sampai 12 persen dari populasi itu akan mendapat bantuan dari WHO termasuk Indonesia dan ini yang yang sudah masuk ke Indonesia. Nah, sekarang bagaimana vaksin itu bekerja ya? Untuk vaksin Sinovac karena dia jenisnya adalah virus yang dimatikan, maka seperti ini ya, tidak ada kode genetiknya karena sudah dirusak, tapi bentuknya masih persis seperti aslinya sehingga kalau dia disuntikan dia masih dikenali sebagai antigen, ditangkap oleh sel penyajian antigen dan kemudian diproses dipresentasikan ke permukaan sel sehingga merangsang respon imun gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya yang mungkin akan datang pada beberapa bulan berikutnya adalah yang punyanya Pfizer atau e, Moderna yaitu yang jenisnya mRNA vaksin. Nah, ini tidak lagi menggunakan virusnya sama sekali, dia hanya menggunakan RNA sintetik ya yang disusun melalui teknik uh, reverse genetik sehingga ya tahu nanti kalau dibutuhkan adalah viral proteinnya itu yaitu spike protein punya sars cov kode genetiknya seperti apa dibuat secara sintetik kemudian ini dibungkus dengan nanopartikel supaya stabil dan kalau dimasukkan dia akan nanti bergabung dengan sel dan dia langsung berikatan dengan ribosom untuk menghasilkan protein dan sama nanti proteinnya diekspresikan dan merangsang respon imun. Nah, AstraZeneca itu berbeda karena dia menggunakan viral vector yaitu non replicating viral vector. Artinya virus, virus yang digunakan adalah virus adenovirus yang sebenarnya merupakan virus yang menjadi penyebab common cold juga ya. Salah satu dari Virus-virus yang menyebabkan kuman kul kita itu adalah adenovirus ya, tapi karena uh, tujuannya adalah untuk mencegah supaya antibodi terhadap adenovirus yang ada dalam tubuh kita itu tidak menghalang-halangi vaksinnya, maka astrazeneca menggunakan strategi yaitu menggunakan uh, adenovirus punyanya simpansi yang belum pernah menyerang manusia dan memang tidak bisa menyerang manusia dan dia sudah dilumpuhkan gennya sehingga dia tidak bisa bereplikasi dalam tubuh manusia tetapi bisa disisipi gen untuk uh, coronavirus ya spike-nya protein sehingga pada waktu dia nanti disuntikan sama nanti dia uh, gen itu nanti akan um, mempengaruhi sel ini sehingga dia menghasilkan protein uh, spike punyanya coronavirus dan nanti akan merangsang respon imun ya seperti itu Nah, <tuh> suntikannya harus diberikan dua kali sudah berulang-ulang saya sampaikan karena baru pada suntikan kedua nanti akan timbul respon imun sekunder dengan titer antibodi yang tinggi dengan afinitas yang tinggi sehingga eh, sekitar tiga atau empat minggu setelah suntikan yang kedua itulah baru diharapkan pertahanannya itu eh, optimal. Tapi bukan berarti kalau begitu kita langsung bisa copot masker dan sebagainya enggak ya. Karena sekali lagi tidak ada perlindungan 100%. Kalaupun Anda membentuk antibodi, maka bukan berarti dengan terbentuknya antibodi, eh, sekalian pasti terlindung, tidak akan terinfeksi. Tidak, tidak seperti itu. Masih tetap ada kemungkinan terinfeksi. Dan kalau Anda terinfeksi, panjenengan juga bisa menularkan ke orang lain. Dan itu tentu saja tidak kita harapkan. ya. Karena itu walaupun sudah divaksin dua kali, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Sampai kapan? Sampai lebih dari 75 persen penduduk di Indonesia itu selesai divaksin. Ya. Maka kita harus cepat-cepatan ini melakukan vaksinasi. Nah, <tuh> bagaimana respon imun yang diharapkan? Ya? Kalau vaksin itu disuntikan, maka kandungan eh, apa materi yang ada dalam vaksin akan dikenali oleh saintifik kemudian dipresentasikan melalui yang masih kelas 1 kepada limfosit CD8. Nah, limfosit CD8 yang aktif nanti dia akan berfungsi sebagai limfosit sitotoksik yang akan memberikan pertahanan seluler di sisi lain itu juga akan dipresentasikan melalui MHC kelas 2 kepada limposite CD4. Nah, limposite CD4 yang aktif dia juga akan membantu limposite CD8 dan juga makrofag ya. Tetapi yang penting dia akan menyebabkan T e helper ini berhubungan dengan limposit B dan dia akan merangsang limposit B untuk menghasilkan antibodi yang akan memerankan imunitas moral. Jadi vaksin itu efeknya ada dua, yaitu terbentuknya antibodi dan terbentuknya e, imunitas seluler yang diperankan oleh limposite sitotoksik. Jadi kalau kita menilai e, efektivitas vaksin bukan hanya dinilai titer antibodinya ya, harusnya juga diperiksa e, kemampuan dari limfosite sitotoksiknya. Yang itu tentu saja susah. Nah, sekarang vaksin Sinovac ini kandungannya ya, Kandungan komponennya adalah SARS-CoV-2 antigen adalah 600 eh, SU dalam eh, botol 0,5 mL itu yang pertama kali datang dari China yang botolnya 0,5 ya kemudian yang sekarang yang punyanya Farma itu botolnya sudah yang lebih besar yang 5 cc untuk 10 kali suntikan ya selain itu ada aluminium hydroxide sebagian apa namanya adjuvan kemudian pelarut-pelarutnya macam-macam ada di sodium hidrogen fosfat, kemudian sodium klorat dan lain-lainnya, ya. Nah, kalau yang AstraZeneca itu botolnya gede, berisi 5 ml bahan vaksin untuk 10 kali suntik, ya. Kandungan komponennya adalah non replicating simpanse adenovirus yang membawa kode genetik untuk protein spike SARS-CoV-2 sebanyak dua setengah kali 10 pangkat 8 infectious unit, kemudian ada bahan-bahan pelarut yang lain etanol, histidin, semacam-macam ya termasuk nanti water pour injection. Jadi panjenengan semua sudah tahu bahwa inilah kira-kira isinya vaksin itu. Jadi nggak perlu khawatir yang ndak-ndak Kemudian apakah vaksin COVID-19 aman? Nah, ini kebetulan ada suatu penelitian yang menggabungkan berbagai macam data dari Uh, semua vaksin yang uh, ada ya, misalnya whole inactivated alum ini adalah yang punyanya Sinovac ya. Kita lihat bahwa uh, semuanya uh, vaksin yang disampaikan di sini dalam laporannya itu tidak ada satupun yang menghasilkan efek samping yang berat, enggak ada. Sifir event-nya nol semuanya. Ya jadi Semuanya adalah ringan sampai sedang saja, tapi prevalensinya bisa beda-beda jauh ya. Seperti ini misalnya, ini adalah yang punyanya Sinovac ya, dan ternyata baik untuk eh, prosentase nyeri, kemudian capek, kemudian nyeri kepala, demam dan sebagainya itu memang rendah 0 sampai 1 persen ya. Tapi bandingkan dengan yang lain yang sudah ada di Indonesia yaitu yang ini simpanse adenovirus ini yang punyanya Pfizer memang persentasenya lebih tinggi ya jadi walaupun persentasenya lebih tinggi tapi tidak ada satupun yang parah tadi kan kita bisa lihat adverse eventnya yang severe itu nol ya tapi kan ya nyata kalau memang dibandingkan persentasenya ada yang 14 persen musuhnya ada yang 50 persen dan seterusnya memang itu yang kita dapatkan dari apa hasil uji klinis Sinovac ya eh, frekuensi efek simpangnya baik yang lokal maupun sistemik itu berkisar hanya 0,1 sampai 1 persen saja tidak ada yang serius ya ada nah bagaimana dengan yang satunya AstraZeneca sama dalam beberapa uji klinis yang dilakukan di eh, UK, USA, Brasil, Afrika Selatan, ternyata yaitu tidak ada satupun yang mengalami efek simpang serius, tetapi efek simpang lokal dan sistemiknya itu lumayan ya. Ini 44 persen, 7,9 persen, 50 sekian persen dan seterusnya. Ini jelas eh, memang terasa bedanya kalau dibandingkan dengan Sinovac. Kenapa demikian? Mungkin karena AstraZeneca ini menggunakan eh, itu tadi viral factor. ya yang e, dibandingkan dengan virus yang mati, seperti pada Sinovac itu kan virus yang mati. Dia itu tidak terlalu merangsang sistem imun. Tapi kalau yang adenovirus ini e, merangsang sistem imun, sehingga yang dirasakan oleh pasiennya rasa lebih lebih nyata gitu ya, tapi tidak ada yang parah. Nah, siapa saja yang boleh divaksin ya, semua macam-macam ini dibatasi ya, dilarang harus uh, screening ketat sekarang ini sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah penyakit-penyakit uh, komorbid -penyakit masih tetap bisa dilakukan vaksinasi. Hipertensi bisa, diabetes bisa, penyakit kardiovaskular yang uh, kondisinya terkendali dan stabil dalam tiga bulan juga bisa. Dan yang lain-lain ya. Saya kira sejauh sekalian sudah tahu semuanya tentang ini ya. Nah, kemudian untuk yang menyusui juga boleh. kelompok lansia juga bisa selama skornya tidak melebihi angka 2 untuk lima pertanyaan yang di bawah. Nah, sekarang spesial interest-nya orang-orang dengan penyakit kardiovaskuler. Pasien dengan penyakit kardiovaskuler dan diabetes itu berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi dan kondisi penyakit yang parah atau bahkan kematian kalau dia terinfeksi Sars-CoV-2. Karena itu penyakit kardiovaskuler merupakan uh, prioritas untuk mendapatkan vaksin. Apakah aman? Ya, saya kira berdasarkan data-data uji klinis semua vaksin ternyata aman untuk pasien kardiovaskuler. Demikian juga data sementara dari pelaksanaan vaksinasi yang sudah berlangsung di beberapa negara. Apakah vaksin aman untuk pasien yang beberapa waktu lalu mengalami serangan jantung dan saat ini menggunakan coronary stent? Ya nah ini ternyata juga begitu ya dan saya kira sejalan dengan e, rekomendasi dari Perki ya orang-orang yang pernah mengalami serangan jantung, menggunakan ring dan sebagainya asal dalam tiga bulan terakhir itu terkendali dan stabil boleh ya dan kalau misalnya pasiennya butuh informasi lebih lanjut biar semakin yakin itu disarankan untuk konsultasi ke dokter jantung yang merawatnya ya nah sekarang untuk mereka yang mengalami operasi penggantian katup dan menggunakan nanti koagulan bagaimana ya? Beberapa senior kita ada loh yang menggunakan katup eh, eh, apa namanya sintetik dan tetap aman-aman saja tuh menjalani eh, vaksinnya. Jadi ini ya riwayat operasi penggantian katup bukan merupakan kontraindikasi untuk vaksin. Pasien yang menggunakan obat antikoagulan mungkin akan mengalami sedikit peningkatan risiko untuk mengalami lebam di tempat suntikan, mungkin akibat perdarahan di bawah kulit tapi dapat dengan mudah diatasi dengan ditekan gitu aja. Nah, terkait dengan adanya berita-berita bahwa vaksin tertentu memicu terjadinya trombosis dan sebagainya, malah pasien yang menggunakan obat anti antikoagulan khususnya yang non-heparin itu mendapatkan perlindungan ekstra untuk jenis vaksin tertentu ya dan karena itu eh, kalau misalnya ada pasien yang eh, apa itu menggunakan antikoagulan dan nanti akan mendapatkan jenis vaksin misalnya AstraZeneca disarankan untuk menggunakan mengalihkan ke yang non heparin ya misalnya rivaroxaban atau avixaban dan kewaspadaan diperlukan untuk mereka yang menggunakan antikoagulan heparin. Kenapa? Nanti kita diskusi ya. Nah, kemudian apakah vaksin akan berinteraksi atau mempengaruhi obat-obatan kardiovaskuler ya? Nah, pada prinsipnya tidak atau belum pernah dilaporkan adanya efek negatif vaksin terhadap obat-obatan maupun sebaliknya. Namun terdapat beberapa pertimbangan berdasarkan pengalaman dengan vaksin-vaksin lain sebelumnya. Apa saja itu? Kita lihat penyakit jantung koroner dan gagal jantung itu sebenarnya adalah kondisi dengan low grade chronic inflammation yang ternyata sedikit banyak juga mempengaruhi respon terhadap vaksin. Nah, selain itu juga terjadi proses immunosenescence relatif sehingga jumlah limpositi efektor maupun memorinya menurun dan ini jelas nanti akan berpengaruh pada efektivitas vaksinnya ya. Nah, juga dalam beberapa literatur yang nanti saya tunjukkan literaturnya terdapat potensi bahwa mereka yang mendapatkan terapi beta blocker itu titer antibodinya mungkin akan sedikit lebih rendah. Demikian juga ada potensi bahwa terapi statin itu bisa menurunkan respon terhadap vaksin karena efek imunomodulasi statin yang bisa menekan aktivitas limfosit T ya. Jadi ini memang masih pro dan kontrol tapi lah nanti kita diskusikan. Lalu, adakah kondisi yang memungkinkan pasien tidak perlu atau bahkan sebaiknya tidak mendapatkan vaksin COVID-19? Ada apa itu? Jika diketahui sebelumnya bahwa pasien alergi terhadap salah satu komponen yang terkandung dalam vaksin, itu jelas ya, ya, tidak enggak, enggak, enggak usah diberi, malah tidak boleh gitu ya. Atau, jika pada suntikan pertama vaksin, pasien mengalami reaksi alergi yang parah, yang berpotensi mengancam jiwa, ya, tidak usah ya. Nah, ini adalah literatur-literatur yang ingin saya sampaikan yang menyatakan bahwa statin untuk jenis vaksin yang sebelumnya yaitu influenza vaksin ternyata menurunkan efikasinya ya, lumayan ya. Ada berapa persen, berapa persen dibandingkan mereka yang tidak pakai statin. Kenapa begitu? Ya, karena tadi itu dia eh, statin mempengaruhi limfosit Ya, ini ada beberapa literatur yang yang sekali lagi ada mengatakan pro, ini termasuk yang pro. Kemudian ada yang mengatakan oh ndak kok, enggak berpengaruh. Ini yang menyatakan ndak berpengaruh. Satu lagi ini juga menyatakan ndak berpengaruh gitu ya. Jadi uh, draw 2 1 dua one, two. terus ada lagi yang bilang bahwa ternyata tergantung vaksinnya gitu ya. Uh, untuk vaksin yang H3N2 mungkin dia menurun tapi untuk yang H1N1 H1, H1, ndak menurun. Jadi memang masih pro dan kontra ya. Kemudian kalau ditanya lebih lanjut, kenapa sih kok ada hasil yang berbeda-beda? Tentu saja kalau pikunya tidak sama, hasilnya pasti akan agak berbeda juga. Tapi mekanisme secara imunologis yang bisa digunakan untuk menjelaskan antara lain adalah kemampuan statin untuk menghambat proliferasi limfosit dan menghambat ekspresi beberapa apa, marker aktivasi maupun sitokin dari limfosit ya itu mungkin yang bisa menjelaskan ya ini juga begitu disebutkan bahwa dia eh, mengurangi eh, rekrutmen monosit dan limfosit ke eh, apa eh, dalam sistem imun jadi itu tentu saja akan sedikit banyak mempengaruhi ini juga Penyakit. begitu Penyakit. Terima kasih. ya sebentar lagi sudah habis jadi sekali lagi data-data ini mungkin masih kita bisa pertimbangkan atau perdebatkan. Nah, satu buku yang penting yang mungkin bisa sejawat baca sendiri karena di dalamnya akan ada bab tentang bagaimana efeknya komorbid ini misalnya penyakit kardiovaskular terhadap vaksinnya yang tadi saya sampaikan itu itu ada di buku ini. Ya, mohon nanti kalau memang berminat membaca sendiri silakan buka saja. Nah, saya kira yang bisa saya sampaikan adalah berdasarkan hasil analisis interim beberapa uji klinis fase 3 yang sudah berjalan atau sudah selesai di seluruh dunia, vaksin COVID pada umumnya aman, termasuk untuk pasien-pasien penyakit kardiovaskuler. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi